Halo, balik lagi bareng gue Esti. Oh, salah program. Halo, nama saya Iksan Lutfi. Halo, aku Intan. Halo, saya Mardi. Halo, nama saya Gabriel Wijuseno. Saya di sini di 20 detik. Jabatannya redaktur. Dua kan? Depan belakang. Ada dua, satu belakang, satu depan. Belakang satu, depan satu. Ada dua, depan sama belakang dong. Kamu belakang satu, ini satu depan, ini juga di depan belakang, jadi total ada dua. Empat, ada kan yang dua depan, dua belakang, tapi X lupa merek apaan. Paling banyak, paling yang sekarang mah dua, belakang satu depan, jadi tiga. Seinget aku, kayak pernah lihat yang belakang tuh tiga deh. Itu udah paling banyak sih menurut aku. Ada tiga kayaknya, ada yang HP terbaru tuh kamera belakangnya ada dua. Yang kemarin baru launching tuh Samsung. Belakangnya empat, cuma depannya satu kalau nggak salah ya. Satu apa dua ya? Pokoknya itu yang paling banyak lah sampai saat ini. Oke, kalau smartphone ini hitung deh kameranya ada berapa. Coba dilihat dulu kunci nih. Ayo dong. Wah. Mahal ntar ya. Lima cek, banyak banget ya. Tuh dua, tiga, empat, sama depan satu. Depannya satu kan ya? Iya dong, ada lima. Ini depan satu, ternyata belakang empat. Biasanya saya lihat terakhir itu dua, belakang. Wah, ada empat. Empat tambah satu, tambah ini satu. Satu. Widih, banyak banget. Ada empat, jadi lima semuanya. Ya ampun. Banyak banget kameranya, empat biji. Dia posisinya vertikal semua. Tapi flashnya cuma satu ya? Jadi, yang kamu pegang sekarang adalah smartphone pertama di dunia dengan kamera belakang empat. Wow. Samsung. Jadi, ini empat kamera bisa bokeh gitu ya? Bisa wide gitu ya? Wah, keren. Keren, Pak. Asli ini keren banget. Gila sih, baru lihat sih. Ini buat apa aja? Untuk deep, portrait, tele, sama wide angle. Oke, wah banyak ya. Ini kamera sebanyak ini gunanya gimana nih? Oh, deep. Oh, tele. Oh, sama wide. Aduh, Bo, selfie-nya sumpah sangat amat sangat paripurna. Coba, ntar satu. Oh. Wah, cepet. Gua kira ini belum loh tadi pas dipencet. Ternyata udah. Nih lensa lefocus nih buat makro ya. Bagus sih kamera depannya. Bagus. Kita coba pakai yang auto dulu nih, gimana nih hasilnya? Hasilnya nih lumayan nih. Ini wide ya? Yang tiga tuh wide, yang dua itu kayaknya bokeh nih. Yang satu buat foto zoom. Iya. Satu nih zoom nih. Tuh. A9 bukan sih? Samsung A7 bukan sih? Bukan ya? Oh, A9. Ini A9 ya? Desainnya bagus sih, berhubung ini personal taste gue ya, karena gue suka warna biru, jadi menurut gue sangat elegan. Dari pertama dilihat sebelum dipegang, bagus, tipis gitu. Pas dipegang juga ternyata enak, tapi agak kegedean kalau buat saya. Bagus sih ini, desainnya terkini banget sih.
ramping sama enak banget ya buat dipegang. Desainnya sih sama kayak handphone kebanyakan sekarang ya, kotak. Yang mencolok sih warnanya, gradasi, terus walaupun nggak kayak bunglon sih berubah, jadi cukup menarik perhatian lah ya. Desainnya keren sih, kayak biasanya kan kamu punya HP belakangnya putih-putih aja, ini tuh kayak biru, tapi birunya gradasi gitu, kayak artsy banget gitu loh.